event launching Honda untuk yang kedua kali digelar di Atrium Mega Mall Batam Center pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018. Diisi dengan beragam hiburan seperti dance performance dan DJ performance, juga lomba fotografi, games, dan kuis berhadiah, dan juga ada booth community Honda, booth cari aman, dan potong rambut di atas produk baru Honda. Sales Manager Honda Capri, Syaiful, menjelaskan, kini Honda kembali meluncurkan produk terbaru mereka, yaitu CB150R dan CBR250RR dengan fitur dan keunggulan-keunggulan yang jauh berbeda dengan produk sebelumnya. Kalau untuk yang CB150 merupakan penyempurnaan dari tipe CB sebelumnya. Ya, ada perubahan desain, ada perubahan running position, kemudian beberapa tampilan pada stepnya juga sudah lebih racing, sehingga kelihatan lebih smooth dan memberikan kenyamanan berkendara lebih baik. Dalam acara launching produk terbaru ini, banyak promo-promo yang diberikan Honda kepada para konsumen ketika melakukan transaksi dalam event tersebut. Salah satunya, para konsumen akan mendapatkan diskon satu kali angsuran dan potongan sebesar Rp73.000 karena bertepatan dengan momen kemerdekaan RI yang ke-73 tahun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.